Tanggal 11 Januari lalu, penyanyi kesayangan ramai Datuk Siti Nurhaliza memasuki usia ke-35 tahun. Sambutan ulang tahun kelahirannya diraikan dalam beberapa majlis berbeza termasuk hari ini bersama peminat-peminat yang menggelarkan diri mereka City Zoners. Kita bersama wartawan Gala TV Siti Faizal yang sedang menikmati majlis berkenaan di Taman Mulawati. Silakan Siti. Terima kasih rakan di studio. Ialah bersama-sama dengan peminat Datuk Siti Nurhaliza menyambut ulang tahun kelab peminatnya selama 10 tahun sebenarnya, dan juga serta langsung menyambut ulang tahun hari lahir Datuk Siti Nurhaliza. Dan saya juga bersama dengan peminat-peminatnya kat sini. Ramai sangat. Ada daripada Brunei, ada daripada Singapura, ada daripada Indonesia dan tak lupa juga daripada Malaysia bersama-sama dengan Datuk Siti Nurhaliza. Dan dia main macam-macam game. Kalau awak, anda semua dapat lihat sangat kat belakang saya ni, mereka tengah bermain teka lagu Siti. Itu yang ada. Dan juga kesempatan juga bersama dengan saya yang ada meja di sini. Meja ni pun ada nama sebenarnya. Nama mengikut kepada lagu-lagu Datuk Siti Nurhaliza. Ya, betul. Jadi macam mana sebenarnya puan? Memang jadi aktiviti tahunan ke macam mana datang ke sini? Saya memang menunggu waktu yang terdekat untuk berada lebih rapat dengan Datuk Siti Nurhaliza yang memang menjadi idola saya. Yang memang saya suka sangat. Apa antara pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh peminat Datuk Siti sebenarnya untuk menghargai bakat besar dia ni? Macam saya sendiri, semalam saya baru sampai daripada Kota Bandung. 4 hari. So kita, walaupun kita sampai rumah pukul 12 pagi ni, tetap bangun untuk hadir. Kita all the way daripada Melaka, kami bertiga. So all the way untuk Datuk Siti, just for you Datuk Siti. Itu dia daripada Melaka. Ampun, datang sini sambut sama-sama merasakan kemeriahan yang kami bawakan kepada anda. Dan saya rasa saya tak sabar nak tanya Datuk Siti sekarang ni, apa perasaan dia, betul tak? Jom. Sambutan kelab peminat Datuk Siti Nurhaliza, dan saya sempat juga bertemu ramah sekejap je dengan Datuk Siti. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Datuk memang sibuk berada atas pentas, pastikan semua penuh masa pun diluangkan dengan peminat-peminat, betul tak Datuk? Apa sebenarnya hari ini rasanya sambutan yang ke-10 untuk ulang tahun season yang ke-10? Peminat-peminat saya, mana yang mengikuti saya daripada dulu sampai sekarang, asalkan dia minat saya dan ikut saya, dia dah dimasukkan dalam City Zoner. Dan hari ini saya interview Siti menghargai mereka. Orang-orang pun macam sibuk lagi ni. Dia banyak games hari ini, dan saya memilih tema circus sebab bila kata circus ni kan dia meriah, dia menyeronokkan. Jadi untuk ulang tahun ke-10 City Zoners ni, saya hadiahkan mereka dengan gathering. Walaupun ramai nak join, tapi kita punya keluasan tak cukup. Terhad. Dan tak lupa juga, ada di situ juga memilih warna hijau. Jadi semua orang datang pakai baju hijau hari ni. Stage pun ada warna hijau. Semua. Apa sebenarnya? Hijau tu sebenarnya saya sukakan kehijauan, especially dengan persekitaran atau tempat-tempat tinggi, sebab saya pun lahir di kampung kan, saya dah biasa dengan alam semula jadi. Jadi salah satu warna kegemaran saya hijau, sebab itu mereka ambil tema hijau. Asal bersama dengan saya je, dia orang suka pakai warna hijau. Warna hijau. Dan juga peminat tak henti-henti sebenarnya, kan dapat tengok kat belakang abang tu bang. Mereka tak henti-henti mengambil gambar. Datuk Siti tak henti-henti kat sini. Okey Datuk Siti, saya nak tanya juga, apa hadiah istimewa daripada Datuk K sebenarnya untuk hari lahir? Alamak, saya ada hadiahnya. Saya sempat diraikan dengan majlis yang diatur oleh anak-anak di tempat eksklusif. Yang lebih penting, saya dikelilingi oleh keluarga-keluarga. Memang itu hadiah paling bermakna selain pada hadiah yang dihadiahkan oleh Datuk. Tak payahlah cerita. Jadi tak apa, saya pun nak enjoy lagi dengan Datuk Siti untuk dengan sambutan bersama peminat ulang tahun ke-10. City Zoners. City Zoners dan juga bersama dengan ulang tahun Datuk Siti sekali. Jadi apa kata Datuk Siti? Lambai untuk Umaira Uyuk di studio. Hai Umaira, mari datang sini cepat bersama dengan saya. 4, 5, 6.